Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, selalu sehat dan pastinya tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Pagi ini saya perlihatkan seperti yang ada di video kali ini adalah pentil buah jeruk purut yang saya tanam di galon bekas air mineral. Dan yang satunya lagi saya tanam di pot. Sedang berbuah meskipun masih pentil. Nah, seperti yang sahabat ketahui, sebetulnya untuk jeruk purut ini yang lebih bermanfaat adalah daunnya. Nah, ibu-ibu yang lebih tahu ya manfaat dari daun jeruk purut. Ciri khasnya seperti ini untuk jeruk, daun jeruk purut seperti angka 8 ya. Ini daun jeruk purut. Ini agak rusak kena serangga. Nah, ini. Jadi ciri khas daun jeruk purut ini seperti angka 8. Dan manfaat dari daun jeruk purut ini, ibu-ibu yang lebih tahu ya, untuk pelengkap bumbu masak. Sekarang sedang berbuah. Meskipun saya belum begitu tahu manfaat dari buah jeruk purut. Karena yang selama ini saya tak ketahui manfaatnya adalah dari daunnya untuk pelengkap bumbu masak. Nah, ini pentil buah jeruk purut. Ini ciri khas daunnya seperti angka 8. Saya tanam di galon bekas air mineral dan satunya lagi di pot. Barangkali cukup sekian, semoga saja ada sedikit manfaat dari isi video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.